Universitas Jember terus mempersiapkan pembukaan dua program studi baru di Fakultas Teknik, yaitu program studi perminyakan dan program studi pertambangan. Salah satunya dengan menggelar kuliah umum bertemakan Industri Hulu Migas Membesarkan Bangsa yang dilaksanakan di Gedung Sutarjo. Kuliah umum kali ini terlaksana atas kerjasama Universitas Jember dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Menurut Rektor Universitas Jember, kegiatan kuliah umum kali ini menjadi sosialisasi pembukaan program studi perminyakan dan program studi pertambangan kepada stakeholder yang hadir. Sementara bagi pihak SKK Migas, kegiatan kuliah umum menjadi sarana menjelaskan kegiatan industri hulu migas. Rektor Universitas Jember dalam sambutannya berharap agar kegiatan kuliah umum kali ini menjadi awal kerjasama yang erat antara Universitas Jember dengan SKK Migas, khususnya SKK Migas Jabanusa. Tawaran kerjasama disambut hangat oleh Doni Arianto selaku Kepala Departemen Hubungan Masyarakat SKK Migas yang turut memberikan sambutan. Menurutnya, SKK Migas memandang penting menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki akademisi yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada SKK Migas serta memasok sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh SKK Migas. Sebaliknya, SKK Migas berkepentingan menjelaskan tugas dan fungsinya kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsinya sebagai pelaksana tugas eksplorasi, eksploitasi, dan lifting migas di Indonesia. Tampil sebagai pemateri pertama adalah Arief Sukmawijaya selaku Kepala Divisi Audit Kontraktor Kontrak Kerjasama Eksploitasi SKK Migas. Dalam presentasinya, pria asli Jember ini mengungkapkan data bahwa Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang penting dalam peta produksi migas Indonesia. Pasalnya, 30% produksi migas berasal dari ladang migas di Jawa Timur. Oleh karena itu, dirinya mendukung pembukaan program studi perminyakan dan program studi pertambangan di Fakultas Teknik Universitas Jember.